Baru-baru ini kita digemparkan dengan isu badal haji palsu. Mengikut maklumat, badal haji yang dilakukan dilihat sangat meragukan. Mana tidaknya, kumpulan sindiket ini dilihat bergambar dengan senarai nama yang terlalu banyak bagi setiap individu. Sedangkan menurut Islam, seorang individu yang melakukan badal haji untuk lebih seorang maka hukumnya adalah tidak sah. Persoalannya, adakah badal haji tersebut benar-benar dilaksanakan ataupun ianya hanya sekadar sesi bergambar untuk menipu orang ramai? Dekat 2 jam dah kita nampak. Tengok kan, ada envelope. Satu orang. Yang tu yang Malaysia tu. Lepas tu, habis tu dia akan renyuk. Lepas tu dia akan tukar pula kertas baru. Saya terpaksa ambil jauh-jauh ni sebab risau akan keselamatan. Ini dia swipe dulu sikit-sikit. Phone line pula. Depan ni ada. Depan situ ada. Terus siap buat ni lagi. Kumpul lo fikir. Apa plan lepas ni? Satu pula giliran lepas ni. Tengok. Sambil isap ukur ni tuan-tuan. Baca badan nama. Yang belakang sana pun tak habis-habis lagi. Berapa banyak ada kertas. Cuba bayangkan kalau semua negara-negara di Asia dia orang ambil. Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Kalau korang nampak ni, ni antara nama-nama badal haji. Kita nampak Malaysia. Lepas dia baca je, saya dah berada di Arafah sekian-sekian dan saya tengah buat haji untuk ni, dia akan koyak kan. Lepas tu katanya dia orang akan ambil pula gambar dengan nama yang baru. Satu orang tu berapa orang dah? Jadi ni ke badal haji yang murah tu? Ni banyak kertas-kertas ni semua nama-nama jemaah badal ni. Ada Indonesia, Malaysia. Malaysia banyak sebab ni. Dia pun ada. Tak tahulah dia. Kadang ada nama travel. Kadang tak ada nama travel. Mamat ni rasa dah berapa kali dah dia ambil dah. Muka dia saja. Adalah dekat 2-3 nama dah saya nampak. Dia ambil muka dia saja. Saya tengah buat badal haji untuk sekian-sekian. Ni semua ni. Thailand pun ada ni. Na'udzubillah. Okay, nama-nama ni semua. Bersepah. Campur-campur. Banyakannya Asia ni. Orang Indonesia yang sekitar saya ni dia orang buat. Tak tahulah. Kita nak cakap apa-apa, semoga kita semua yang mewakilkan untuk badal dekat travel-travel apa semua, semoga mereka melaksanakan amanah dengan baiklah insyaAllah dan memberikan orang yang terbaik untuk melaksanakan badal haji kita insyaAllah ta'ala.